Anda menyaksikan News Update Pemirsa Palang Merah Indonesia DKI Jakarta hari ini resmi membuka posko pengambilan plasma bagi para penderita COVID yang sudah dinyatakan sembuh. Plasma ini nantinya akan diberikan kepada para penderita COVID sebagai salah satu metode yang baik untuk penyembuhan pasien COVID-19. Di hari donor darah sedunia yang jatuh setiap tanggal 14 Juni, PMI Jakarta secara resmi membuka pos pengambilan plasma dari pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh. Wakil Gubernur DKI Jakarta hadir langsung menyaksikan pengambilan plasma pertama di gedung PMI, Jalan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Ia memastikan tidak perlu khawatir dalam donor plasma karena sudah dilakukan melalui proses pemeriksaan yang baik dan jaminan sterilisasi. PMI DKI Jakarta sendiri memastikan akan terus melayani dan memberikan bantuan dengan alat yang ada selama 24 jam. DKI Jakarta melalui PMI DKI Jakarta ya, telah memulai hari ini pengambilan plasma konvalesen dari pasien yang telah sembuh dari COVID-19. Ya, memang pemerintah pusat, gugus tugas pusat, Pak Doni sudah menyampaikan kepada kami di rapat sebelumnya agar DKI bisa memulai. Alhamdulillah hari ini berkat bantuan dukungan dari PMI DKI Jakarta, Pak Muat dan kawan-kawan, hari ini kita sudah memulai pengambilan plasma tersebut. Ini merupakan metode penyembuhan bagi pasien COVID-19.